betul. Nah, betul itu. Biskut cheese. Apa awak cakap ni? Alah. Awak tak tahu lah, nanti awak rasa. Okey. Oh, macam mana naik motor dengan saya tadi? Best tak? Best to best tapi risau kadang-kadang. Awak ni janganlah risau. Saya ni sekolah pondok kalau nak tahu. Kalau awak cuba buat apa-apa kat saya, saya bagi tahu kat abang-abang saya. Perempuan ni tak benar bersatu lah. Kenapa awak bawa saya dekat tempat tilam sini? Kenapa awak senyum? Saya rasa hari ni saya rasa nak makan kari pak lah. Saya dah jemur lah makan biskut cheese ni. Saya rasa hari ni saya rasa nak makan kari pak. Kari pak paling sedap. Kari pak apa? Kari pak ni, kari pak manja-manja sikit. Kari pak apa? Kari pak manja-manja, ya. Kari pak apa? Sayang. Lek pun lah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Macam kenal kita ni. Buka eh. Buka. Weh, kau buat apa ni? Ya, apa? Mana ada aku buat apa? Adik aku. Takkan tak pernah dating, bro. Ha, ni dia apa ni dua orang kita kat tempat gelap ni? Relax, bro. Kami baru ambil makan. Agak relax apa? Okey, ingat. Lepas ni aku tak nak tengok kau ni. Dek, keluar. Balik lah. Pak lagi. Baru lah ni jantan. Adik dengan abang sama-sama bodoh. Aku dah rasa lah dari Pak Adik yang bangun ni, abang. Di sini kasih pernah berbunga, tiada harum, tiada warna. Awak ni handsome lah. Handsome lah. Siapa lah tak kenal saya. Sayalah Mak Rempik yang paling handsome kalau awak nak tahu. Awak ni mesti buaya kan? Mesti banyak skandal, betul tak? Alah, sebelum ni je. Sekarang ni pun ada juga. Tak. Tak apalah kalau awak buaya pun, saya nak awak juga. Ku mencintaimu setulus hatiku. Ku menyayangimu semampu hidupku. Jom. Izinkan aku titiskan air mata keresahanku di cekam kerinduan yang tak bertepi. Kenapa tengok saya? Air mata. Apa benda awak ni tak-tak? Aduh. Shhh. Awak ingat tak apa yang saya pesan tadi? Saya pesan tadi kan? Jangan sentuh saya. Shhh. Apa awak buat ni? Jangan sampai saya panggil abang saya. Nak pergi mana? Haruskah aku terluka? Awak jangan apa-apa kat saya. Takut ni. Sekian kalinya. Saya ingat awak ikhlas kawan saya. Cukup sudah. Aku ikut saya sekarang. Bahagia. Awak? Saya minta maaf pasal tadi. Kenapa awak macam tu tadi? Entahlah, saya pun tak tahu lah. Sebenarnya saya nak tinggal benda-benda lama ni. Entah, emosi sikit tadi. Kalau emosi, ingatlah Tuhan, istighfar ke? Kau macam ni. Takut saya tahu tak? Tak ada lah. Saya ikut nafsu tadi. Tapi awak tak patutlah buat macam tu kat saya. Awak ingat saya tak ada maruah ke? Singgah di hati.
aku. Kau salah memilih tempat dan waktu. Tak tahan aku menahan rasa. Aku tersiksa. Oh, oh, oh cinta. Ini malah awak. Lah, hari pula nak hujan. Awak ni macam panas tak hijau dah, kenapa? Jual duit tu. Macam. Awak, kenapa awak mudi sangat hari ni? Kalau saya pun nak tak nak je. Sebenarnya, saya nak bagi tahu something dengan awak. Bagi tahu apa? Jujur saya cakap dengan awak. Sebenarnya saya tak ada hati langsung dengan awak. Hah? Apa awak cakap ni? Habis tu selama ni kita keluar sama-sama, jalan sama-sama. Awak cakap macam ni je. Ya, memang betul. Selama ni kita keluar jalan ke apa-apa. Sebenarnya saya tak ada hati langsung dengan awak. Hati saya ni dah kosong lah. Dan just saya anggap awak ni sebagai kawan. Tak lebih daripada itu. Mengapa harus melupakanmu padahal aku mencintaimu. Mengapa mudah perasaanmu mengganti aku di dalam hatimu. Apa kenapa awak baru nak cakap sekarang? Kenapa awak diam? Ya, selama ni aku berbelah hati dengan Hang. Apa yang berbelah hatinya? Aku sebenarnya aku bukan suka dengan Hang pun. Sebab Hang terlalu berdari datang dekat aku kan tau. Lah, habis tu kenapa tak tinggal daripada dulu? Kenapa nak tinggal sekarang? Sebab aku tak nak berdaya, Hang. Hang sendiri yang akan tersakiti. Sampai jenilah kot hubungan kita. Oh Tuhan, tolong jaga dia. Eh, jap. Di saat aku aku jaya. Tahu apa yang nak kejar sekarang ni. Tapi cuma aku nak cakap satu je lah. Once kalau Hang tak bahagia setahun nanti, Hang jangan nak cari aku dah. Hang takkan jumpa perempuan macam aku lagi dah. Ku yakin pasti nanti kau akan tahu siapa yang terbaik untukmu. Ketika kau sadari itu terlambat sudah untukmu. Ku sudah lagi tak mencintai kamu. Ku terlena oleh dirimu, oleh dirimu. Jantung pun berdetak saat engkau ada di dekat. Sayang, kita dah sampai. Tempat apa ni awak? Ada makan-makan ke? Adalah, sinilah tempat makan paling best. Ada strawberry, ais krim. Satu lagi biskut cheese. Biskut cheese? Apa benda tu? Tak pernah dengar pun. Tak pernah rasa? Hari inilah saya nak bawa awak pergi makan. Saat engkau ada di dekatku, mungkin kututiku telah jatuh. Ni hotel awak, bukan kena makan. Awak nak main apa? Aduh awak ni, dalam bila kita nak makan? Itulah. Awak kena rasa makanan kat sini. Ini tempat paling special tau. Masak apa? Ini ada sosis panggang. Tak rasa. Sosis? Tak ada benda lain ke? Kalau saya nak balik. Kalau awak tak rasa, saya tak nak hantar awak balik. Dah, pergi mampus lah. Aku inginkan perpisahan ini terjadi. Betapa singkat ku rasakan kebahagiaan itu. Kinilah yang telah sudah. Sudahlah. Tadi awak cakap apa ke saya kan? Awak janji kan? Apa ni? Ha ingat senang-senang ah. Ha nak lari pada aku ah. Tak pernah lagi perempuan lari pada aku ah tau. Ha duduk sekarang. Tengok. Nak lari mana? Aku cakap apa kan? Ha duduk sekarang. Hei. Duduk sekarang. Aku cakap duduk sekarang.
diam-diam. Angin meniup, tiupan melawan, berjuang pantang. Salah buat macam tu lagi kat perempuan. Ha? Ha, cuba bayangkan kalau adik hang sendiri kena macam tu. Kan? Kakak hang ke orang yang sayang kena macam tu. Dia orang pun ada hati dan perasaan. Dan dia orang pun ada maruah. Tolonglah jaga kita punya maruah lelaki ni. Ha. Aku gapo aku tak naklah bangsa Melayu kita ni jadi perosak negara, perosak agama. Semoga hang dapat ubah dia tu. Balik.